Tiga negara Eropa mengakui kedaulatan negara Palestina. Pemirsa, tiga negara Eropa, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia berencana mengakui kedaulatan negara Palestina pada tanggal 28 Mei mendatang. Pengakuan dari tiga negara ini dilakukan di tengah kemarahan internasional atas jumlah korban jiwa dan krisis kemanusiaan di jalur Gaza imbas dari serangan Israel. Keputusan itu dapat menghasilkan momentum bagi pengakuan negara Palestina untuk negara-negara Eropa lainnya. Dan atas keputusan tersebut membuat Israel pun langsung bereaksi. Israel dengan segala daya upayanya menolak segala upaya untuk melegitimasi Palestina secara internasional. Imbasnya Israel pun langsung menarik duta besarnya dari Irlandia, Norwegia, dan juga Spanyol. Seiring dengan hal itu, Perdana Menteri Israel pun murka dan menyatakan bahwa keputusan itu akan menjadi hadiah bagi Hamas. Di sisi lain, Palestina menyambut baik pengakuan dari ketiga negara Eropa tersebut. Pengakuan itu akan menandai pencapaian yang signifikan bagi Palestina. Meski ada banyak negara yang telah mengakui Palestina, namun belum ada satu negara besar di barat yang ikut ambil dalam langkah tersebut.